kalkun. Wah, memang mendekati Thanksgiving, jadi terus mulai siap-siap masak kalkun. Nah, Dur. Nah, ini dia tuh, tiba-tiba kok nggak ada, cari-cari kemana-mana. Jangan-jangan, apa, tadi kan melihat-lihat kulkas di sana, jangan-jangan nggak bisa keluar di kulkas sih. Tapi ya udahlah, ini saya sudah ditunggu oleh Mas Agus Wong ini. Nah, ini yang sedang mempersiapkan bumbu-bumbu untuk membuat sambal tiga anoa. Mas Agus, ini sedang apa ini? Kita sedang mempersiapkan membuat bumbu rujak. Bumbu rujak? Iya. Rujaknya rujak cingur atau rujak sambal ini? Bumbu rujak aja, bukan rujak cingur atau ini rujak sambal ya. Rujak sambal ya. Bukan rujak buah loh. Bukan rujak buah kan? Bukan. Tolong ini dijelaskan mengapa kemudian Mas Agus menyewa Union Kitchen untuk memasak. Ya, yang pertama dari sisi biaya. Itu kita nggak usah maintain macam-macam, mereka sudah ada orangnya begitu. Sedangkan kita hanya menyewa tempat share begitu ya. Jadi berbagi biaya begitu dengan yang lain begitu. Terus yang di fasilitas yang disediakan oleh Union Kitchen apa saja itu? Hampir lengkap. Lengkap ya? Macam-macam. Jadi ke sini Mas Agus hanya membawa apa? Membawa bahan-bahannya. Mm-hmm. Pisau kalau kita merasa kurang tajam yang di sini, bawa pisau sendiri. Ada sebagian peralatan kami punya, ada sebagian yang mereka punya gitu. Jadi sebagian besar itu Union Kitchen yang punya. Jadi dari panci yang gede sampai apa itu? Cotel yang untuk serok. Yeah. Oh itu, ya. Tapi itu. Kalau pengasah pisau gitu milik kita sendiri. Sendiri gitu ya. Nah sudah berapa lama Mas Agus menyewa tempat ini? Kita di sini baru 2 bulan. 2 bulan? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya kita mencari-cari. Gitu. Yeah. Nah terus tolong dijelaskan ini apa? Apakah ini memang cuman sekedar menjual-jual dengan mulut dari mulut ke mulut, atau memang sudah resmi punya sebuah produk resmi yang sudah didaftarkan? Ini produk jadinya. Resmi, iya. Jadi apa namanya ini? Ini mango sambal. Mango sambal pencit. Sambal pencit. Wah, ada juga sambal pencit dijual di Amerika ini. Kemudian ada ini sebentar. Yang ini lado Sumatera. Lado Sumatera, maksudnya balado gitu. Sambal lado. Sambal lado ya, bukan balado. Yang Padang itu loh. Oh, yang Padang. Malam ini kita bikin bumbu rujak. Bumbu rujak. Iya. Ini dipasarkan kemana saja? Apakah saat dengan... ini masih di Washington DC dan sekitarnya. Dan weekend ini kami kirim ke Alaska. Oh, jadi sudah mengirimkan juga? Sudah ada pesanan dari luar daerah ya? Iya, iya. Siapa pembelinya? Apakah memang terbatas orang Indonesia atau juga orang Amerika juga? Justru orang Amerika. Amerika? Kita memasarkan ke orang-orang lokal. Kita ikut beberapa event, event yang ada dari Union Kitchen. Dalam bulan-bulan musim panas, mereka ada event hari Sabtu dengan live music dan makanan. Kita menyajikan makanan dengan bumbu yang kita buat, dengan sambal yang kita buat begitu. Jadi Union Kitchen itu tidak hanya menyediakan tempat tapi juga membantu dalam misalkan memasarkan produk. Betul, betul, betul. Nah, ini kan dapur bersama gitu ya. Iya. Itu kadang-kadang ada masalah nggak misalkan dengan teman-teman lain gitu. Karena kan wah rebutan pisau, wah itu pisau saya tadi kok dipakai. Loh ini bumbu saya kok hilang gitu, kurang kayak gitu. Sebetulnya masalah selalu ada. Seperti kalau di rumah lah. Oh gitu ya. Kan kalau di rumah ada beberapa orang yang memakai dapur juga selalu ada yang naruh di mana, ada ya sama aja permasalahan seperti itu ada. Pernah misalkan pisau atau bumbu itu hilang gitu? Ada juga. Pisau kita simpan dalam kontainer tertentu gitu, jadi nggak hilang. Oh gitu. Tapi kalau bumbu mungkin kita lupa taruh di mana ya. Kita bisa dipakai orang gitu ya. Ya, dan kami di sini punya shelving sendiri, jadi ada nama perusahaannya. Dan kita juga dapat shelf yang di refrigerator. Oke Mas Agus, terima kasih sekali dan monggo disilahkan di teruskan karena Pak Tony sendirian nih kayaknya. Wah, bisa ke capek itu. Nanti saya akan, yang paling enak apa nih yang selama ini laris? Oh,
semuanya laris. Semua laris ya? Sold out. Sold out, wah mantap ya, ini. Kita ada yang banyak orang suka mango sambal. Dijual berapa satu botol, Mas? Satu botol $7. $7 ya? Iya. Wah, ini ya. Jadi kalau di Indonesia sekitar 70.000. Untuk di Indonesia mungkin mahal, tapi untuk Amerika itu 1 jam apa ya, mungkin 1 jam upah minimum di Amerika lah, 7, berapa dolar 1 jam ya. Mudah-mudahan sukses, Mas Agus. Oke, terima kasih. Nanti banyak. Siapa tahu malah bisa dikembangkan di Indonesia gitu kan, tidak Anoa. Hari dulu obrolan parkir di sini, lantai turunnya saat ini, pesen-pesen ini.